Momen lucu tersaji saat Rizky Billar dan Lesti Kejora mengumumkan kerjasama antara Leslar Entertainment dengan Prestige Club milik Rudy Salim. Di tengah acara, Rizky Billar sempat melemparkan kode ke Rudy Salim untuk diberi mobil gratis atas imbalan kerjasama mereka. Mendengar kata-kata dari Rizky Billar, Lesti Kejora langsung ngomel ketika dimintai pendapat. Ia meminta sang suami mendahulukan hal yang lebih penting daripada menambah koleksi mobil. Bikin garasinya aja dulu, sudah ngomongin mobil aja, ujar Lesti Kejora dengan gestur cemberut. Melihat reaksi Lesti, Rizky Billar dan Rudy Salim hanya bisa tertawa. Aksi mereka lantas disambut ucapan Lesti yang menegaskan bahwa omelannya hanya bentuk lelucon. Enggak, ini bukan lagi berantem ya, kata dia seraya tertawa. Sebelumnya diberitakan, Rudy Salim mengumumkan telah menanam saham Prestige Corp di Leslar Entertainment. Ia tergiur dengan pesatnya perkembangan unit bisnis yang dibangun Rizky Billar dan Lesti Kejora. Apalagi, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Rudy Salim, valuasi Leslar Entertainment sudah menyentuh angka miliaran rupiah. Padahal baru dibangun dari Juni tahun lalu, ucap Rudy Salim. Sayang, Rudy Salim tak mau membeberkan besaran saham yang dia beli dari Leslar Entertainment. Pokoknya, saya saham kecil saja di sini, imbu Rudy Salim yang juga salah satu rekan bisnis dari artis top tanah air, yakni Raffi Ahmad.